Mapag evolusi teknologi 5G atau 5th generation selaku fase tina generasi kelima standar telekomunikasi seluler perlindungan mangpaatkeun 5G sangkan masyarakat cerdas dina telekomunikasi. Eta inovasi digital nasional teh dipiharap mampu numuwuhkeun infrastruktur digital tina segala aspek tur widang utamana atikan jeung ekonomi. Masyarakat Indonesia perlu netaharkeun diri nggoni mapag evolusi teknologi 5G atau 5 generation selaku fase tina generasi kalima standar telekomunikasi selular perlu ngamanfaatkeun 5G sangkan masyarakat cerdas dina hal telekomunikasi. Prak-prakan ngamekarkeun 5G selaku bagian tina strategi pangwangunan digital ekosistem sekaligus digital infrastruktur anu bisa ngarojong aktivitas pendidikan, ekonomi, sosial tapi ka pelayanan masyarakat. Prak-prakan ngamanfaatkeun 5G dina kahirupan jeung sajumlah widang utamana atikan katut ekonomi bisa diayonan secara cerdas jeung bijaksana nggoni ngokolakeun telekomunikasi. Sore hari ini sudah terlaksana webinar nasional yang merupakan kerjasama antara IKAN UNPAD dengan Kemkominfo RI dan juga Pusat Studi Cyber Law Fakultas Hukum UNPAD yang mengangkat tema mengenai manfaat 5G dan masyarakat cerdas bertelekomunikasi. Kami semua menyambut baik dengan kehadiran 5G ini karena 5G ini merupakan suatu technological breakthrough di bidang misalnya saja pendidikan. Karena dengan adanya 5G ini bisa membantu dengan sangat baik proses pembelajaran tidak hanya bagi pembelajar dan juga bagi tutor. Diharapkan adanya suatu pemerataan akses, kemudian pemerataan pendidikan dan kualitas lainnya. Nah, kemudian dari segi aspek notaris dan PPAT, maka dalam konteks pelaksanaannya, teknologi 5G ini akan sangat signifikan pengaruhnya dan kontribusinya terhadap pelayanan jasa notaris PPAT terhadap masyarakat. Ayana 5G mangrupa misi pemerintah pikeun ngahontal pertumbuhan anu inklusif, dina mangpirang widang sangkan masyarakat nanpa manfaat tina transformasi digital. Yuana Kurniawan, Bandung TV.